Yo, welcome back to my channel. Hello Koibers. Oke, kali ini gua mau bahas tentang Luxury Box versi kedua ya, yaitu kalian butuhin kunci itu buat bukain Luxurious chest. Oke guys, so langsung aja direkomendasikan untuk level karakter. Tiap karakter char kalian itu 20 ya, jadi rendah banget. Udah lumayan nih, kalian udah bakalan bisa bukain dua tempat. Di sini gua kasih petunjuk, yang di depan gua ini udah ada segelnya ya, dan kita butuh key, kuncinya. Nah, di kunci ini kita butuh di sini guys. Oke, tempat di Temple of the Falcon. Di sini kalian masuk ke dungeon, lalu bakalan dapetin kunci tersebut ya. Dan kunci tersebut bakalan kalian butuhin di tempat lokasi untuk bukain chest, Luxurious chestnya di tempat saya gini ya. Dan ini ada di Stornel Cliff. Tempat lokasinya kayak gini, di dekat sini ya. Kalian teleport di waypoint di dekat Starfly Valley, lalu naik ke atas sini. Di sini bakalan muncul ada tempat ya. Oke, langsung aja kita buka hadiahnya kayak apa dapatnya ya. Lalu di sini gua mau share dua tempat lokasi, jadi ada dua dan satunya udah aku buka ya pas story. Nah, ini kita dapat Luxurious chest. Kita akan buka ini guys. Oke. Dapatnya hadiahnya itu oke. Lah level 1. Level 1. Ya elah. Aduh. Ada yang biru nih. Apaan ya? Oh, traveling dokter bintang 3 ternyata. Oke, kita dapat artefak bintang 3 ini. Lalu yang kedua, gua mau share tempat lokasinya juga. Di share di tempat ini bintang 3 ya. Oke, langsung aja kita pindah teleport di bagian Capture, dimana adventure rank kalian minimal 18. Udah kalian bukain portal-portalnya ini ya. Dan kalian udah naik ke bagian sini guys. Teleport waypoint di bagian tengah. Jadi nanti kalau kalian ikutin story bakalan ketemu sih tempat lokasinya buat dapetin Luxurious chestnya itu. Bakalan udah nemuin kalian. Jadi gampang banget gitu, tanpa butuh segel-segel. Yang penting kita udah play, udah sampai di tempat ini ya. Oke, kita langsung naik ke atas aja ini. Sep. Nah, di sini di bagian menara ya. Nah, kita naik di bagian menara paling pucuk atas ini guys. Nah, di sini bakalan ada nanti Luxurious chestnya ada di sini. Dan kalian bisa buka hadiahnya, bakalan dapat item bintang 4. Warnanya ungu guys, mantep banget udahan. Di sini artefaknya kayak gini bentuknya. Auto di sini buka dua tempat ya. Jadi yang pertama itu direkomendasikan level karakternya 20, yaitu kalian butuhnya rendah lah, ibaratnya kalian baru muter-muter pergi ke sana udah bisa kelar karena di dungeon itu level 20 ya. Lalu yang kedua dibutuhkan adventure rank level 18 untuk bukain story di prolog ketiga yang kemarin ya, yang tentang naga yang video gua share itu guys. Emang gua main santai gitu buat enjoy aja. Nah, di sini kita dapat artefak bintang 4 yaitu Incructor cap, dan dia healing 4,8, elementary master plus 15 HP 167, set 2 bagian elemen Fanstry plus 80, instruktor alias penambahan data ya kalau kita setnya sama. Dan tadi ada artefak yang ini itu buat HP dan energi dan critical damage. Lalu yang ini untuk critical rate dan HP ya. Dan juga ada ini tadi Dr. Pocket Watch, yaitu untuk critical rate dan critical damage. Dan kita dapat yang ini bintang 4-nya itu ada dua di lokasi di adventure rank 18. Lanjutan story-nya ada di atas ya. Ini attack-nya 113 udahan di level plus 6, enhance-nya. Lalu ada elemental mastery plus 13, critical rate plus 2,8% dan attack 3,7%. Itu lumayan banget, kita dapat 2 artefak yang bintang 4 langsung guys. Jadi ada di atas rongga ini, dan gua bakalan lanjutin lagi di bagian capture quest di level 21 ya, karena di adventuring gua udah di level 21 kayaknya. Oh, kita dibutuhin di rank 23. Jadi gua bakalan selesaiin di makna hero-hero, karakter-karakter apa ini, oke. So kayak gitu aja. Wah, udah ngantuk dia anjas. So kayak gitu aja video kali ini. Jangan lupa bahagia. Open Luxurious chest 2 tempat. See you next time and bye-bye.